Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Dan kembali bersyukur kita dalam saat teduh hari ini. Tuhan terlalu baik, Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk bersama memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih, oh Yesusku, selamanya ku cinta Kau. Hari ini kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kami selalu punya alasan untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, maju kuat dan bermazmur bagi-Mu, membawa korban bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang tidak terhingga untuk Engkau dan semua kebaikan, semua rencana dan jalan-jalan-Mu yang sangat luar biasa Tuhan. Terima kasih hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami berkumpul dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, besar Engkau, dahsyat Engkau. Kami siap mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapaku yang setia. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Semua selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapaku yang setia. Yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Kau Bapaku yang setia. Terima kasih Tuhan. Tidak pernah habis kebaikan-Mu buat kami Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mengucap syukur kembali kepada-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepada-Mu. Biar Engkau terus bekerja di tengah kami di dalam nama Yesus.
Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Dan bagi sekali lagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung dalam JC Ministry, khususnya dalam Berkat Pagi, yang setiap pagi kita akan bersama berdoa, Saudara, dan mengucap syukur kepada Tuhan. Saya percaya sekali bahwa semua kehidupan kita itu cuma karena kebaikan dan anugerah yang daripada Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan dalam Lukas, ada satu kisah dikatakan ada seorang tuan yang kemudian berpesan kepada hamba-hambanya bahwa dia akan pergi jalan-jalan, dan kemudian tetapi dia memberikan satu kepercayaan kepada mereka supaya mereka boleh memperlabakan kembali setiap apapun yang telah dipercayakan, Saudara. Dan firman Allah berkata bahwa mereka telah diberikan semua kepercayaan, mereka telah diberikan semua berkat dan kesempatan, dikatakan kepada hamba-hambanya ini. Tapi kemudian Alkitab mencatat bahwa ketika mereka ditinggal oleh masternya, mereka kemudian tidak melakukan seperti yang tuannya atau masternya itu inginkan, Saudara. Dikatakan seperti ini, dikatakan, "Be like house servant waiting for their master to come back from his honeymoon, awake and ready to open the door when he arrives and knock." Dikatakan, berbahagia the servant whom the master finds on match, on watch. Dikatakan bahwa berbahagialah bahwa ketika tuannya itu mendapatkan hambanya itu sedang di dalam keadaan berjaga-jaga. Saudara, saya sedikit ada kabur mata, jadi kadang-kadang masih suka salah baca, Saudara, ya. Ada silinder dan jadi kadang-kadang suka kurang begitu jelas. Harusnya memang pakai kacamata, Saudara. Tapi puji Tuhan, dikatakan seperti ini bahwa berbahagialah the servant whom the master finds on watch. Dikatakan berbahagialah hamba-hambanya yang tetap berjaga-jaga, tetap mempersiapkan segala sesuatu sekalipun kelihatannya tuannya belum datang. Dikatakan bahwa berbahagialah, dikatakan, kalau nanti master kita, tuan kita datang dari bepergian. Kalau Alkitab mencatat itu dalam perumpamaan, dia lagi pergi honeymoon, lagi pergi bepergian, tapi kemudian tuannya itu akan datang. Dia katakan bahwa awake and ready to open the doors when he arrives and knocks. Dikatakan bahwa ketika tuannya ini datang, Bapak Ibu Saudara, dia akan mengetuk pintu. Dan kemudian ketika dia mengetuk pintu, berbahagialah kalau hamba-hambanya yang sedang mempersiapkan semua dengan baik, melakukan semua tanggung jawab, dikatakan, sehingga the master finds on watch. Dikatakan bahwa ketika tuannya datang, dia sedang memperhatikan bahwa semuanya sesuai dengan prosedur, sesuai dengan apa yang direncanakan, apa yang diminta, apa yang memang menjadi kesukaan oleh tuannya, dan apa yang memang diperintahkannya, Saudara. Karena firman Allah berkata bahwa kita tidak pernah tahu, dikatakan, it doesn't matter what time of the night he arrives. Dia katakan, they are awake and so blessed. Dikatakan bahwa kita tidak perlu tahu kapan, dan kita nggak tahu juga kapan waktunya tuan kita ini datang, Saudara. Karena kita semuanya itu mungkin masih tertidur, tapi hendaklah kita ini berjaga-jaga, hendaklah kita ini menjaga, memberikan awas-awas kepada diri kita, supaya apa? Supaya kita tahu bahwa ternyata Tuhan kita ini, kita tidak tahu kapan dia akan datang. It doesn't matter what time of the night he arrived. Dia katakan kita bahkan tidak tahu, atau seharusnya tidak perlu sampai ekstrim seperti yang kita pengen tahu kapan tanggalnya, jamnya, dan yang lain. Karena kalau kita berjaga-jaga, Saudara, kita tidak akan pernah takut kapan saja Tuhan kita datang. Sekali lagi saya garis bawahi, Saudara, boleh digaris bawahi, kenapa kita tidak perlu takut, kenapa kita tidak perlu cemas. Karena dikatakan bahwa kalau kita mempersiapkan diri, berjaga-jaga, hidup dalam takut akan Tuhan, kita tidak akan pernah takut kapan Tuhan itu akan datang, Saudara, ya. Jadi kalau misalnya kita takut, aduh Tuhan tar datang kapan ya, kita sampai selidiki, gak apa-apa, Saudara, itu ada pelajaran tentang akhir zaman. Tetapi kalau orang yang sudah tahu bahwa tuannya itu akan datang kapan, itu pasti adalah orang kepercayaan, orang yang dekat dengan tuannya, sehingga dia pasti beritahu. Tapi Alkitab mencatat bahwa tuannya itu tiba-tiba datang, sehingga dikatakan bahwa sangat berbahagia, dikatakan, orang yang ketika tuannya datang itu, dikatakan, sharing his wedding feast with them. Dikatakan bahwa kemudian diberikan pesta, dikatakan he will put on an apron,
sit them at the table and serve them a meal, sharing his wedding feast with them. Dia katakan kemudian, dikatakan dia akan diberikan tempat duduk yang terbaik, akan di serve luar biasa dalam suatu pernikahan anak domba itu kan. Kalau firman Allah berkata akan ada undangan yang luar biasa, dan dikatakan bahwa dia akan diberikan semua perlengkapan untuk makan bersama, saudara, dikatakan dalam festival pernikahan yang luar biasa. Dan dikatakan bahwa kalau kita ini adalah hambanya dan kita ini adalah gereja Tuhan, mempelai Kristus, saudara, kalau kita sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan, kepada Master kita, kita tidak akan takut mau dia datang kapan, mau orang kan katakan banya sekali ya suara Tuhan, banyak sekali orang memprediksi dan yang lain, saudara. Kalau kita lihat dari tahun-tahun yang cukup lalu itu, saudara, ada orang yang bilang oh tahun sekian, sampai ada orang-orang yang sudah menjual hartanya dan kemudian mereka menyendiri ke satu tempat karena menanti Kristus akan datang. Padahal cara Tuhan tidak seperti yang kita pikirkan. It's not what you think. Tidak persis seperti yang Anda dan saya pikirkan. Dan itu Alkitab catat. Artinya bahwa kita tidak perlu tahu jamnya, tanggalnya, bulannya. Sebenarnya nggak perlu, karena tanda-tanda sudah memberitahu kita, saudara. Sebab itu di awal tadi ada lagu yang saya rindu untuk kita sama bersyukur, sama rindu untuk menyenangkan hati Tuhan sama-sama. Dan firman Allah berkata seperti ini, kalau Tuhan itu datang, dia katakan bahwa dia akan memberikan makan perjamuan kawin anak domba. Dia katakan dia akan menyiapkan semua, serve them a meal, sharing his wedding feast with them. Jadi dia akan bagi mealnya, menunya, makanan yang terbaik, saudara. Saudara bayangkan, seorang tuan itu mau makan dengan hambanya dalam tanda kutip budak, satu meja, dan itu mealnya itu dia punya menu yang raja makan itu, tuan makan itu dikasih juga kepada hambanya, budaknya, dan itu jarang terjadi. Dan Yesus memberikan perumpamaan bahwa kita ini adalah hamba, adalah budak, dulos yang sudah tidak punya arti apa-apa, tapi kemudian Kristus mengangkat kita dan kita menjadi umat kesayangannya. Tapi firman Allah berkata bahwa di dalam dunia kita ini adalah hamba-hamba Tuhan, dan dia Tuhan, dia Master. Dan firman Allah berkata bahwa ternyata dia ini kemudian memikirkan semua yang terbaik, mempersiapkan semua yang terbaik, saudara, ketika didapati kita ini sedang berjaga-jaga, saudara, maka kita akan ada dalam partinya Tuhan, dalam pestanya Tuhan, saudara. Firman Allah berkata seperti ini, bahwa kalau kita sungguh-sungguh mencintai dia, mengasihi dia, dia katakan, dan kita tetap berjaga-jaga. Kenapa, saudara? Karena kalau ada orang yang lihat, mungkin kita tidak terlalu untuk lebih disiplin atau berjaga-jaga. Tapi kalau mungkin dalam pekerjaan kemudian ada pimpinan lihat, ada orang-orang supervisor lihat, ada orang-orang yang lain, dia memperhatikan pekerjaan kita, tentu kita akan mengusahakan pekerjaan kita dengan baik. Kita akan menampilkan semua performance yang baik. Kita akan sungguh-sungguh memaksimalkan setiap kehidupan kita, khususnya dalam karir dan pekerjaan, jika memang ada orang yang lihat. Nah, firman Allah berkata seperti ini, bahwa kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang, tetapi dia memperhatikan. Firman Allah berkata bahwa dia memperhatikan setiap anak-anaknya, hamba-hambanya yang melayani dia, yang mengikut dia dengan sungguh-sungguh, saudara. Sebab itu firman Allah berkata bahwa it doesn't matter what time of the night he arrives. Dikatakan bahwa tidak peduli mau kapan saja yang dikatakan tuannya ini datang kapan saja, mereka bahkan berpikir ya itu bukan bagian mereka mempersiapkan diri kapan Tuhan itu datang. Anytime mereka sudah siap, saudara. Jadi kalau hari ini saya simpulkan sekali lagi bahwa kehidupan manusia tidak ada yang tahu. Banyak orang yang berpikir itu mati atau meninggal itu di usia tua, banyak orang yang masih muda, ya kita berharap enggak, tapi banyak orang yang masih muda kemudian berpulang ke rumah Tuhan. Nah, kalau kita tidak pernah mengerti bahwa Tuhan itu sedang memanggil umatnya, sedang memanggil anak-anak kesayangannya, saudara akan kehilangan kesempatan, saudara. Dan kalaupun kita melayani Tuhan, tapi kita juga tidak membangun satu kehidupan yang baik dengan Tuhan, dengan Raja kita, mungkin Tuhan kita lama-lama tidak bisa mengenal kita dengan sangat dekat atau spesifik, saudara, karena dia bisa lihat secara detail, oh ini orangnya seperti ini, aku tahu dari dulu seperti ini. Kita tidak bertemu pun kalau dia Master, tuannya sudah sangat peduli atau care dengan anak
anak-anaknya, salah satu mungkin dari anak-anaknya itu, dia akan berusaha melakukan yang terbaik kepada anaknya, saudara, atau kepada orang-orang yang ada di rumahnya. Nah, ini ukurannya antara kita gereja Tuhan dengan Kristus, antara kita anak-anaknya dengan Tuhan yang kemudian menjaga, penjaga Israel, saudara. Dan itu sangat tidak mudah, karena ketika kita memberi diri kepada Tuhan, kita sedang membuka seluruh hidup kita, sehingga Tuhan yang beroperasi, Tuhan yang tahu bagian-bagian ini belum benar, bagian ini belum beres, bagian ini kamu masih banyak salah, bagian ini kamu tuh masih sungguh-sungguh jauh dari aku. Karena firman Allah berkata, orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, yang melakukan firman Allah adalah orang-orang yang didapati mereka setia, yang didapati mereka sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang didapati mereka tidak pernah mengendorkan semangat mereka. Saudara, kalau semangat kita hari ini kemudian pada besok hari sudah kurang semangat, kita perlu membangkitkan semangat kita seperti Daud berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jadi firman Allah berkata bahwa kita tidak boleh khawatir ataupun cemas berlebihan untuk hari esok, untuk pergumulan, untuk pergaulan, untuk keuangan, karir, pelayanan, semuanya, semua di dalam kendali Tuhan. Bagian kita berdoa, bagian kita berlutut, bagian kita mulai mempersiapkan sedikit demi sedikit untuk transisinya, saudara. Tapi yang kita tahu, kita boleh melihat selama 2 tahun ini, di Natal yang terakhir ini, kita boleh melihat suasana yang berbeda. Terdengar bunyi lonceng Natal di mana-mana, terdengar setiap gereja umat Allah sudah mulai aktif kembali, saudara. Itu yang membuat kita bisa semangat, bisa kuat, dan bisa mengalahkan semua keadaan, mengalahkan pandemi ini apa, dengan kita bangkit, mempersiapkan diri, berjaga-jaga, supaya ketika Tuannya itu datang kapan saja, kita didapati setia sebagai hamba yang mengasihi Dia. Firman Allah berkata bahwa kalau Tuannya itu datang, kita akan kedapatan setia, saudara. Ada satu ayat yang saya selalu termotivasi sekali, terberkati sekali, dan sangat mengubahkan. Di dalam firman Allah berkata seperti ini, saudara, dalam di firman Allah berkata seperti ini, namun aku tidak menganggap hidupku berharga bagi diriku sendiri, sehingga aku dapat menyelesaikan tugasku dan pelayanan yang aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu bersaksi dengan sungguh-sungguh tentang Injil anugerah Allah. Dia katakan seperti ini, saudara. Jadi dia katakan sangat luar biasa ayat ini. Dia ada terjemahan yang lain, aku tidak pernah sekalipun menghiraukan keselamatan jiwaku asal aku bisa menuntaskan tugas pelayanan. Di sini dikatakan terjemahan lain, aku tidak menganggap diriku berharga bagi diriku sendiri. Bukan berarti kita tidak menghargai diri kita, saudara, bukan. Artinya Kristus lebih berharga dibanding hidup kita. Kristus itu nomor satu. Alkitab mencatat bahwa carilah kerajaan Allah terlebih dahulu, yang lain itu menyusul, saudara, karena Dia tahu memberi kepada anak-anak-Nya. Dan Dia ingin supaya kita tahu bahwa kita harus mulai saat ini juga lebih serius mempersiapkan kedatangan Kristus, lebih serius mempersiapkan bahwa kita ini hamba, Dia ini Tuhan, dan Dia bisa datang kapan saja, Dia bisa ketok, dan ketika Dia buka pintu dan kita ini masih awas-awas berjaga-jaga melakukan semua tanggung jawab kita yang terbaik, semua yang Dia percayakan, saudara. Bahkan di akhir daripada ayat ini dikatakan bahwa berbahagialah orang yang memang menghargai setiap talenta, menghargai setiap kesempatan, menghargai setiap karunia. Karena apabila kita merasa memiliki talenta, maka Tuhan akan menambahkan lagi. Tapi kalau kita tidak merasa mempunyai talenta, Tuhan akan berikan itu kepada orang lain yang sanggup bertanggung jawab, memperlabakan, dan sungguh-sungguh melakukan dengan kesetiaan sambil menanti sang Tuhan kita, sang Tuhan mereka. Jadi firman Allah berkata sekali-kali, itu mungkin masih ada benang merah sama share kemarin, bahwa kesempatan tidak selalu datang 2 kali, saudara. Ada orang, saudara, lihat kalau movement terjadi di bangsa-bangsa, khususnya seluruh dunia, kekristenan. Pada zaman dulu ada juga kegerakan yang sangat luar biasa. Kemudian ada di Azusa Street, kemudian ada lagi di tempat mana terjadi kegerakan Allah yang luar biasa. Nah, hari ini kan tidak ada untuk versi yang sama Azusa, kan kita belum lihat. Jadi karena semua momentum atau movement daripada Tuhan itu tidak selalu datang 2 kali, saudara. Bukan berarti tidak bisa, bisa terjadi. Sebab itu kita mesti mempersiapkan diri, kan akan datang waktunya terjadi kegerakan yang luar biasa, terjadi kebangunan rohani yang luar biasa.
biasa. Dan saya percaya saudara, Anda dan saya akan menjadi bagian bilangan di mana kita mengalami, melihat hadirat kuasa Allah dicurahkan secara luar biasa. Terjadi kegerakan rohani yang luar biasa. Terjadi lawatan Allah besar-besaran. Terjadi kunjungan ilahi yang luar biasa. Mungkin lebih daripada ya pada zaman Azusa Street. Who knows? Kita tidak pernah tahu. Yang bagian kita, persiapkan diri kita. Bagian kita, persiapkan, lakukan bagian diri kita yang menyenangkan Tuhan kita. Yang tidak orang lihat, saudara. Lakukan yang terbaik kepada Tuhan kita. Karena dari Dia datang penilaian. Dari Dia datang upah. Dari Dia datang semua yang baik. Saudara, ketika kita sebagai hamba, sebagai dulos, melakukan semua yang terbaik, saudara, kita akan dihargai. Artinya Dia, firman Allah berkata bahwa Dia akan berkata, masuklah engkau hambaku yang setia. Dia sabaslah hambaku. Dikatakan saudara, Dia pegang pundak kita dan Dia katakan masuklah bersama dalam sukacita. Sharing, dikatakan itu sharing makanan bersama dalam party yang besar. Wedding, dikatakan wedding feast. Dan itu semua kita boleh share bersama dengan di meja Tuhan kita, master kita. Wah, itu luar biasa sekali saudara ya. Contoh yang sangat sederhana. Kadang kita ke mall dan kemudian lihat kan di sana ada yang orang yang saya juga selalu kalau ada mungkin pekerja rumah tangga atau orang yang bersama-sama dengan kita saudara, khususnya yang mungkin yang kita tahu di Indonesia ada pekerja rumah tangga, ada yang mereka yang asisten rumah tangga, ada yang mereka suster dan yang lain. Kalau kita datang ke restoran dan kemudian mereka ikut, kita ikut makan bareng dengan sama mereka kan, itu rasanya gimana gitu saudara ya. Dan sedangkan mereka yang ketika kita ajak, ayo makan bareng gitu, the driver dan yang lain, ayo makan bareng, dan kita share semua menunya ke mereka, saudara, mereka rasanya aduh gimana ya, sekadang ada yang malu-malu gitu. Karena sesungguhnya tidak ada yang membedakan, hanya karena pekerjaan saja, hanya karena tanggung jawab saja. Kebetulan mungkin bapak ibu yang menjadi kepala keluarga di satu rumah, kemudian ada orang yang bekerja asisten rumah tangga, tapi kemudian tidak ada yang membedakan, hanya posisi, hanya jabatan. Tetapi ketika kita sudah makan bersama, di situ sudah cair, situ kita sudah boleh merasakan seperti keluarga. Nah, kita di dalam kerajaan surga nanti dikatakan bahwa kita akan mengalami pesta yang luar biasa bersama anak domba. Dikatakan perjamuan kawin anak domba. Pastikan Anda dan saya menerima undangan dan ada di sana nanti. Dan sebab itu apa yang harus kita lakukan? Berjaga-jaga. Sudah, tidak perlu kita tanya kapan Tuhan datang. Tidak perlu kita tanya jam berapa, tanggal berapa, bulan apa. Kita sudah bisa menilai sendiri. Tanda-tanda sudah kelihatan sekali. Tapi yang kita perlu lakukan berjaga-jaga. Dan yang kedua, hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, dan kemudian perlabakan, gandakan semua apa yang Tuhan percayakan, semua kesempatan, semua tanggung jawab, semua yang Tuhan pernah percayakan dalam hidup kita, apapun itu, dari talenta, karunia, kesempatan, panggilan, dan semua yang lain Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan kita tidak hanya membiarkan itu, tapi kita harus menghasilkan lebih lagi, memperlabakan lagi. Artinya kita melakukan bagian tanggung jawab sehingga talenta, karunia, jabatan kita, kesempatan kita, fasilitas, semua kemudahan yang Tuhan berikan kepada kita, kita percayakan lagi untuk sungguh-sungguh kita berikan kepada Tuhan. Dan kita melakukan semua yang paling terbaik yang kita bisa lakukan untuk memaksimalkan semua tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sebagai contoh soal terakhir, jika ada seorang bos di perusahaan, kemudian dia memanggil karyawannya dan berkata, oke, kamu akan melakukan tanggung jawab A, B, C, D, saudara. Tapi kemudian apa yang terjadi? Pekerjanya ini tidak hanya melakukan A, B, C, D, tapi dia melakukan bahkan A sampai Z. Jadi melebihi apa yang tuannya minta, pemimpin di perusahaannya minta. Saudara, kira-kira ketika pekerjanya ini melakukan ini, tuannya itu pasti memberikan penilaian. Orang dia cuma minta A, B, C, D, tapi kemudian dia buat A sampai Z. Dalam hidup kita, saudara, ketika Tuhan ingin supaya kita ini menyenangkan Tuhan, dan kita beri yang lebih lagi, kita korbankan waktu, korbankan hati kita, korbankan tenaga, talenta kita untuk semakin kejar Tuhan, menyenangkan Tuhan, do something bagi kerajaan Allah, menjadi partner-Nya, dan ingin melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki, yang Tuhan panggil dalam hidup kita.
kita. Surga pasti memberikan upah, dan Dia Tuhan yang tahu memberikan apresiasi, menghargai dan memberkati setiap anak-anak-Nya. Dan dikatakan bahwa engkau diberkati karena Aku telah memberikan tanggung jawab perkara kecil. Kamu sudah setia, Aku akan memberikan tanggung jawab untuk pekerjaan yang besar. Sebab itu jangan pernah iri ketika ada orang yang melejit tinggi. Jangan pernah iri ketika ada orang yang kemudian, kenapa ya kok dia cepat banget dibukakan jalan? Karena dia sudah melakukan bagiannya, berjaga-jaga. Dia menjalani setiap tanggung jawabnya, dan dia hidup menyenangkan Tuhan, dan dia memperlambatkan setiap tanggung jawab. Semuanya dilakukan maksimal dalam waktu minimum. Dan kemudian apa, saudara? Sehingga ketika Tuhan mempromosikannya, saudara akan melihat ada perbedaan antara orang yang mengasihi Tuhan, orang yang sungguh-sungguh, kata kitab Maleakhi, dengan orang yang tidak sungguh-sungguh, saudara. Sebab itu saudara akan melihat dengan sendiri perbedaan. Kenapa ada orang yang dipercayakan lebih? Karena ketika dia dipercayakan hal kecil, ya orang banyak tidak lihat, orang banyak tidak mau ambil tanggung jawab itu, tapi dia lakukan yang terbaik, dan Tuhan, Raja di atas segala raja, yang melimpahkan setiap berkat, mempercayakan lebih lagi, membuka pintu lebih lagi, karena dia tahu orang ini akan tetap setia karena sudah pernah dites dengan sesuatu yang kecil. Dia setia, mau perkara besar dia pasti setia. Dan semakin besar tanggung jawab, semakin banyak proses, semakin besar kemuliaan Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini berapa di antara saudara yang mau berkata, saya mau bersedia, saya mau berjaga-jaga, saya mau tunggu kedatangan Tuhan dengan sambil kita melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan, kehendak Allah, menjawab panggilan Allah, dan memperlambatkan setiap tanggung jawab maksimal untuk kemuliaan Tuhan. Jika itu saudara, Anda boleh taruh di live chat, saya siap berjaga-jaga, saudara, karena akan datang Tuhan kita, Raja yang mulia, dan kita akan masuk dalam perkawinan anak domba, sehidangan dengan Sang Raja. Saudara, pastikan Anda dan saya, pastikan keluarga kita ada di sana. Sebab itu bagian kita yang paling terakhir, jangan lupa pray for our family. Kisah Para Rasul 16 ayat 31, satu orang percaya isi keluarga diselamatkan. Tidak peduli keadaan hari ini apa, tidak peduli tantangannya seberapa berat, tidak peduli kondisi hari ini tidak mungkin, tapi firman Allah berkata doa bisa mengubahkan surga. Hari ini Bapak Ibu Saudara, jika itu kesepakatan kita, mari taruh tangan kita di dada. Tuhan, hari ini kami berjanji untuk berjaga-jaga, kami berjanji untuk menggenapi setiap firman Allah, dan kami tahu bahwa kami tidak perlu tanya kapan Tuhan datang, kami tidak perlu minta secara spesifik, tapi kami akan mempersiapkan diri seolah-olah sebentar lagi Tuhan akan datang. Kami mau ketika Engkau membuka pintu dan kemudian melihat kami sedang melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami dengan setia, dan Engkau berkata, diberkatilah Engkau hamba yang setia, dan mari Engkau masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Kami percaya temukan kami itu Tuhan, di dalam nama Yesus. Hamba berdoa pada saat ini juga, ada di antara kami yang sedang dalam pergumulan, dalam sakit, di dalam semua tantangan kehidupan. Kuatkan setiap kami, kuatkan setiap kami, setiap yang sedang mengalami treatment, menjalani treatment, baik itu cancer dan yang lain. Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan. Ibu Lydia Linda sembuh, dan ibu-ibu yang lain juga yang mengirimkan beban doa kepada kami, dan juga yang mengirimkan lewat WhatsApp, Tuhan buka jalan, maupun yang mengirimkan lewat YouTube, maupun lewat DM dari Instagram. Tuhan jamah setiap kami, dengar setiap pergumulan kami, dan kami tahu Tuhan kami, Raja kami, tidak pernah tertidur. Engkau menjawab, Engkau menguatkan, Engkau membebaskan, Engkau menyembuhkan kami di dalam nama Yesus. Kami ucap syukur buat hari ini, kami adalah hamba-hambamu yang siap menanti Tuhan kami. In Jesus name, amen. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah orang yang siap kapan saja Tuhan akan datang. Maju terus, kita bertemu Senin sampai Sabtu jam 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan kalau Anda terberkati, jangan lupa bagikan kepada teman yang lain. Satu hari Anda bagikan kepada satu jiwa, sudah boleh menjadi kekuatan buat orang lain. Sampai bertemu dalam hadirat Allah, dan kami tunggu beban doa yang Anda rindu untuk kita berdoa bersama. Mujizat kuasanya masih terjadi. God bless you.